Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Halidun Gaming. Kali ini kita akan melanjutkan game Block Fruits. Di sini Halid sudah level 222. Halid mau melawan Warden ya. Jadi gini cara Halid melawan Warden. Yuk kita cari Wardennya, dan itu dia Wardennya. Pakai baju hitam. Nah, kena kamu Warden. Nice. Mana Wardennya? Oh, itu di atas. Oke, tidak, kita biarkan dia menyerang kita. Ya, ada yang gangguin, guys. Ini buku Ice Elemental. Wardenku, jangan kamu curi ya. Yah, ada Wardennya dua. Tidak apa-apa, guys. Yang penting musuh kita yang utama adalah Warden biasa ya, yang sangatlah kecil. Cia, mana? Nah, itu dia di atas. Nah, kena kau. Apa itu? Gangguin tuh orang. Tidak apa-apa. Dikit lagi. Oh. Iya. Ya. Orangnya bener-bener, guys. Ya, Warden no, Warden milikku. Kamu lawannya Warden yang CF aja. Kena lagi. Ya, Warden milik kita. No, Warden kita. Ayo. Oke, sekarang kita kembali lagi melawan Wardennya. Ah, itu ada tuh Wardennya tuh. Semoga aja kali ini gak ada yang gangguin ya. Kena kamu Warden. Nah, itu dia. Kamu tidak boleh menyerang aku. Tus. Jauhin. Tus. Ayo Warden, sini kamu lawan aku. Kamu tuh gak pakai buah ya. Walaupun kamu punya pedang dua, gak mempan ya. Dark step. Gak kena. Gak apa-apa. Tus. Ayo Warden, kamu harus kalah Warden. Karena kamu gak ada buah ya. Ayo itu dia. Nah. Wardennya mana? Itu dia. Gak kena lagi guys. Dia boleh menyerang kita ya, Warden itu ya. Nice. Tiba-tiba dia spawn di situ. Kena lagi, aduh. Dia. Tus. Sedikit lagi Wardennya kalah. Ya low energi. Wardennya kalah lagi ya. Yaudah guys, lanjut farming ya nanti. Sampai level 230 buat lawan Chief Warden. Guys, Alex sudah level 230 nih. Lawan Chief Warden dulu ya. Habis itu baru kita nanti lawan Chief Warden. Chief Warden level 230. Oke. Masih aman. Ngelag. Oh, dia terbang. Kena gak itu? Kena. Oh, kena. Mana Chief Warden? Itu dia di situ kan, harusnya di situ. Chief Warden yang mana sih? Chief Wardennya mana? Chief Wardennya, ah itu Warden. Itu Warden. Terus Chief Wardennya mana? Nggak mungkin sih, ini pasti di atas. Ini Chief Wardennya pasti di atas. Mana ya Chief Warden. Kenapa ini udah menghilang? Apa dia terjun ke bawah? Tadi gimana, kek? Bukan, itu Maces. Terus Chief Wardennya mana? Adanya Swen. Chief Wardennya hilang, guys. Ya, kita ganti server deh.
level 230. Saya sudah level 230. Harusnya saya sudah bisa melawan Chief Warden. Nah, ya, kena enggak? Nah. Yo, terbang dia. Nah. Dia menjauh lah Chief Warden. Enggak kena. Tidak apa-apa. Ya, tebak. Tuh. Lah. Sini kamu, ya. Wardennya juga ikutan, guys ya. Tidak apa-apa. Cia. Was, pelan-pelan. Cia. Sundul. Nah, nanti Wardennya mundur. Ngalangin. Yah. Gak kena lagi. Was. Ya, cus. Ayo. Mana-mana, itu dia. Nah. Dark step, cus. Awas. 75 energi, waduh. Nah, cus. Ayo sini kamu Chief Warden, maju. Ya. Nah. Chief Wardennya sudah sekarat, guys ya. Harusnya sedikit lagi dia muncul. Nah, Chief Wardennya sudah kalah. Jadi begitu cara hard grinding, guys, lawan Chief Warden dan Warden. Guys, Halid sudah level 240-an. Halid menemukan cara cepat untuk melawan Warden. Caranya, kita lawan Warden barengan sama Chief Warden ini, guysnya. Jadi kita susah saja melawan Wardennya. Nah, nakap tuh mamut Warden. Ya, mana Chief Wardennya? Nah, itu ya. Nah ya, kayak begitu cara melawannya. Yang penting kita dapat duit. Walaupun ini lawannya agak berat. Sebenarnya sih kalau kata Alit ya masih lebih berat Bobby. Ya, tapi ini udah di prison kan, bukan di Pirate Village lagi. Nah, kena kalian. Ayo kalian maju. Sini maju. Nah, kan sundul kan. Lagi maju cuman pakai pedang doang. Nah. Yuk. Ya. Nah, sundul kalian ya. Mana itu? Wardennya sekarat, Chief Wardennya setengah ya. Oh, dia juga udah sekarat Chief Warden. Nah, sekarang tinggal Chief Warden. Kita langsung ambil quest Chief Warden ya. Karena dia jalannya lama, jadi kita biarin dia jalan menuju kita. Ayo kamu. Nah, sangat easy sekali kalau kayak begini mah. Ini kalian juga harus pakai cara ini kayak begini. Oke, sedikit lagi. Ayolah, Chief Warden kalah. Nah, cepet kan guys. Oke, sekarang giliran Halt untuk melawan Swain ya. Bos terakhir di prison. Swain ini sebenarnya siapa sih? Dia pakai kacamata. Terus dia pakai belakangnya kayak Sonic ya. Kayak duri-duri, kayak duri yang pink ya. Dia kayaknya pakai sayap deh. Dia serangannya begitu guys. Wow. Awas. Aduh. Lumayan. Awas, kita lari dulu. Ini Swain ini agak berat ya. Oke. Swain di bawah langsung saja. Kena kamu. Lagi. Nah. Aduh. Swain ini agak berat ini. Was, aduh. Kena lagi. Nah. Kamu ngapain sih deket-deket sama aku?
Pemain ya kita ya. Kan enggak kena kan? Ayo lu enggak kena. Ayo. Oke, darahnya setengah Sven. Aduh. Belum energi. Nah, terus. Mana Chief Warden? Maksudnya Swen-nya. Namanya beda ya. Warden, Chief Warden, Swen. Ayo, awas. Low energi. Jatuh. Enggak kena. Telat, nyerangnya telat. Nah. Ya, yeah, Chief Warden-nya, maksudnya Swen-nya sekarang Chief Warden mulu. Ayolah bro, jangan. Nah, kita mendapat bajunya Swen ya. Sangat bagus sekali. Swen ini lawannya agak berat, tapi ya cepet ya grindingnya ya. Serius. Guys, ini kita langsung lawan 3 ya. Kita pertama itu ambil quest warden dulu. Level 220. Oke, siap. Saya siap untuk level 220. Oke, let's go. Nah, sekarang Al sudah berani melawan 3. Ya, tapi semoga aja berhasil lah. Karena kan loss itu. Kalau kalah sama NPC. Pokoknya NPC-nya kuat ya. Oke, kita langsung saja pancing Swen ini. Oke, Swen-nya bisa keluar. Oke. Pertama kalinya lawan 3 langsung guys. Oh. Bos ini loh. Udah 3 bos lagi, waduh. Ini susahnya enggak kebayang ini. Kalau buat newbie. Oke. Ayolah Mamot. Bertahan lama mod. Nice. Cia. Ya, Swen-nya balik tidak apa-apa. Wardennya udah kalah kan harusnya kan? Aduh. Wardennya hilang, guys. Ya. Hilang terus. Tapi kita masih bisa lawan 3 kan? Harusnya kita masih bisa lah. Ya warnanya nggak ada guys, gimana dong? Oke, kita coba cari warnanya. Ternyata nggak hilang guys ya. Masih ada wardennya ya. Untung masih ada. Ya ampun. Ini mah harus dorong. Kayaknya harus keluar dulu dari sini deh. Maksudnya keluar ke... Ya keluar benteng prison. Nah. Baru. Yuk kita lawan lagi yuk. Kalian ini pada gak jelas semua ya. Kalian harusnya mending soy aja. Gak perlu hidup lagi. Tuuus. Ayo, kalian darahnya masih sama ya. Jadi harusnya kalian menang. Tapi tidak akan kubiarkan kalian menang. Cicia. Nah kan, mesta kan. Tuuus. Ayo, wardennya belum. Wardennya belum kalah. Ya. Perangannya si Swen itu, guys. Oke. Perhatikan, mereka ada 3. Oh. Telat Swen. Saya terlalu cepat dan kamu terlalu lambat ya. Legal. Nah, awas warden. Wardennya ada di belakang. Tidak bisa bermain begitu curang warden. Kamu harus kalahkan aku dulu. Baru kamu boleh main curang. Sebenarnya itu udah kalah kan harusnya dari wardennya. Oke. Oh, wardennya di situ. Jatuh. Let's go. Sedikit lagi. Oh, enggak kena dong.
Gak kena, ah udahlah. Nah, ayo. Pensil cutter, oh. Open your compass, we need to find the next island. Gak, nanti aja. Chief Warden, no. Tidak apa-apa, itu 240, ya ampun. Hilangnya 200, nambah 10 guys. Gitu tidak begitu cepat untuk ganti-ganti quest ya. Mana? Swen, tampil quest Swen dulu. Cepetan. Lama-lama Swen. Ya kalah lagi kita guys, 200 valuh. 350. Oke, kamu karena sudah menghilangkan bontiku, kamu harus melawan. Nah, ya jadi begitu cara melawan mereka bertiga ya. Walaupun kita ada mening shoy-nya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu videonya. Like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu besok. Dah.